Lampu merah di Bundaran Suci, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tak pernah difungsikan. Bundaran Suci di perbatasan Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan ini menjadi salah satu titik rawan macet yang ada di Kota Garut. Apalagi di jam-jam sibuk atau jam masuk kerja, tempat ini kerap terjadi kemacetan. Tidak difungsikannya lampu merah yang ada di Bundaran Suci ini tentunya tak lepas dari perencanaan yang buruk dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Sejak dipasang pada bulan Desember 2019, lampu merah ini tak pernah difungsikan hingga sekarang. Sempat difungsikan di awal pemasangan traffic light ini, namun kemacetan tak terelakkan lagi hingga beberapa kilometer.